Sosok Jenderal PVC disorot pemilihan skuad timnas voli putri AVC, Indonesia ambiar tanpa Megawati. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PVC, disorot netizen gegara mengutus skuad seadanya di AVC Challenge. Sorotan ditujukan kepada Imam Sujarwo yang merupakan ketua umum PVC. PVC lebih memilih mengutus skuad junior dipimpin Bella Sabrina dibanding pemain senior. Tak ada nama Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadilah, Hani Budiarti dalam skuad Timnas Voli Putri Indonesia, hasilnya. Timnas Voli Putri Indonesia tak bisa tampil maksimal. Bella Sabrina CS hanya sekali menang saat melawan Singapura, berbeda saat Timnas Voli Putri dipimpin Wilda Siti Nurfadilah. Timnas Voli Putri Indonesia mampu tembus final AVC Challenge musim lalu. Paling menyedihkan, PVC hanya mengutus 11 pemain, sedangkan tim peserta AVC Challenge Cup 2024 lainnya kompak mendaftarkan sebanyak 14 pemain. Berbicara soal komposisi pemain, Timnas Voli Putri Indonesia memang bisa dibilang memprihatinkan. Keputusan PVC mengutus pemain cadangan lantaran jadwal AVC Challenge Cup yang bentrok dengan Proliga. Timnas Voli Putri Indonesia hanya sekali menang di AFC Challenge, 3 laga lainnya menelan kekalahan, banyak voli mania tanah air yang melontarkan kritik soal kinerja PVC yang dianggap tak maksimal. Padahal harusnya, Timnas Voli Putri Indonesia bisa lebih memanfaatkan potensi yang ada mengingat AVC Challenge Cup merupakan turnamen yang bisa mendongkrak ranking dunia. Kritik terhadap PVC makin ramai usai Timnas Voli Putri Indonesia menelan kekalahan di laga perdananya melawan Hong Kong, Kamis, 23 Mei 2024. Bertanding di Rizal Memorial Coliseum, Timnas Voli Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Hong Kong dengan skor 0-3, 22, 25, 24, 26, 19, 25. Kekalahan atas Hong Kong membuat Timnas Voli Putri Indonesia saat ini berada di peringkat ke-4 pool B dengan raihan nirpoint. Beragam komentar netizen ke PVC.